selamat malam semua. Kita nak dinner. Kita pilih untuk dinner dekat kedai Tom Yam. Kedai ni kita bonda. Tapi ni kita ada belikan satu makanan daripada special lah. Special sebab dia tahu favorite kita kan. Daripada sini. Apa tak? Daripada Granny's hashtag Telaris DKLCC 100% basmati. Sebenarnya adalah nasi dagang. Besar kan? Ini nasi dagang. Nasi dagang yang telaris di KLCC. Okay, nama kedai ni Garni. So, jom. So, hari ni kita nak makan. Sekarang kita makan dan kita akan preview lah. Kita preview macam mana. Okey ke tak okey ke nasi ni kan? Buah dia bagi macam ni. Ini sebab kita tapau kan? So, kita buka dulu. Kita buka dulu. Kita buka dulu. Ikan dulu. Ini kuat ikan. Gulai lah kot. Ikan tongkol. Ni kari ayam, ada isi ayam. Sekejap, aku tunjuk. Okay, ni ikan tongkol je. Ni kari ayam. Okay, isi ayam lah. Ni ikan tongkol. Bulan. Okay. Ni dia punya nasi. Haa, daripada dia tulis apa ni? Haa, ni nombor telefon dia. So, dia ada macam apa, Instagram. So, dia tulis nasi dagang Terengganu premium. Haa, daripada Granny's hashtag Telaris di KLCC. So, dia balut macam ni, ada terbuka pula. Okay. Jadi asin kan tau. Tadaa, ni dia punya sayur-sayur dia. Acar-acar. Acar dia, jeruk acar. Okay, so kita buka. Dia. Okay, nasi dia nampaklah ada alga. Nasi dia rasa berlemak-lemak. Macam ni. Rasa berlemak. Nak makan nasi sahaja ke tak? Sekejap ni. Rasa dia punya kuat dan tongkol tu. Kari ayam, kari telur. Kari. Dia sedap. Okay, macam mana kita makan? Senang dia. Dia curah je. Ini. Oh, sedapnya. Tak sini sebelah. Okay, lepas tu. Kita tongkol ni. Kita ambil ikan dia. Letak kat sini. Dia curah. Wah. Oh. Macam makan lah dalam sekadar lah. Gitu. So, kita gaul-gaul-gaulkan je. Jom. Okay. Ke. Sedap. Sedap korang. Nasi dia rasa lemak. Nasi dia memang berlemak. Telur rasa telur kan? Sedapnya. Dia sedap. Lemak. Okay. Nasi lagi yang berlemak. Sedap kan. Tak dekat tengah ni. Tapi korang boleh try dekat sisi. Dekat grind ni sini. Sedap.
duck. We're gonna try, okay?